ala ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Cik Zainal, Tuan Haji Zainal, kerana memberi laluan pada saya yang saya hormati Tuan Pengerusi Bahari Jawatankuasa Masjid, Barisan Jawatankuasa Masjid. Tak lupa juga sahabat saya, Cikgu Nasir, sama-sama di jabatan dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, jemaah solat Masjid Asy-Syakirin, uhayyikum fi hadzal masa' bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam hari ini, ini malam pertama. Ini malam pertama kita berjumpa di Masjid Asy-Syakirin. Terima kasih kerana mengundang saya, terima kasih kerana sudi saya berkongsi ilmu. Satu amal jariah bagi saya nanti di akhirat nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan ianya mengalir terus walaupun kita sudah meninggal dunia, insyaAllah. Ada satu lagi Masjid Syakirin dekat Bacang. Saya pun mengajar situ juga. Setiap hari Jumaat, taklah Jumaat, Jumaat sebulan sekali. Tuan, jadi sini pun Syakirin, sana pun Syakirin. Syakirin maksudnya orang kalangan hamba-hamba yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ayat yang masyhur tuan-tuan, kita biasa dengar. Ini Allah berfirman, sesiapa yang maksud siapa yang bersyukur, la in ada la situ. La tu maksudnya penekanan. Betul-betul ni, bukan main-main. Tu maksud dia. La in syakartum la azidannakum. Ini betul-betul ni aku tambah. Dia la tu, kalau ada belajar bahasa Arab sikit tentang grammar, tak nahu, la situ penguat. Betul-betul ni bukan main-main, kata Allah. Aku tambah nikmat. La azidannakum tu ada tiga penguat kat situ. La, nun, sabdu baris atas, tiga. Ini confirm Allah akan tambah. Wala in kafartum, tapi Allah bagi amaran. Pun ada juga penguat situ. Kalau engkau kufur, inna azabi la syadid. Sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Baik. Jadi bersyukur itu jangan kita lupa. Setiap hari mesti bersyukur. Allahumma a'inni 'ala dzikrika. Sambung. Wa syukrika wa husni ibadati. Tak lepas pada mulut kita ni, kita bersyukur. Baik. Saya diamanahkan untuk berkongsi ilmu, tuan-tuan dan puan, berkaitan dengan tafsir. Betul? Tuan-tuan, tafsir ni luas. Tapi sebelum itu, amalan saya ialah, sebelum saya masuk kepada mata pelajaran tafsir, saya nak menyuruh tuan-tuan untuk kita kembali ingat kembali fungsi kita sebagai manusia. Dalam surah Az-Zariyat, qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kata Allah apa? Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah, memperhambakan diri, menyembah aku. Bukan menyembah yang lain, menyembah aku. Tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh mempersekutukan Allah. Maksudnya Allah sembah juga, tapi syaitan pun kita pakai juga untuk minta pertolongan. Tak jadi. Ya? Baik. Itu surah Az-Zariyat. Wa qala Allahu ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Ini Allah pun menghimbau kita dalam surah Al-Bayyinah, tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk menyembah kepadaku, menyembah kepada Allah. Bagaimana? Mukhlishin, mesti ikhlas. Tak boleh ada udang balik mi, tak boleh talam dua muka, tak boleh buat-buat.
nanti tak ada makna. Mesti mukhlisina lahud di. Jadi balik-balik kepada kita, kita belajar apa saja ilmu agama, ilmu apa saja itu, kita dalam proses beribadah kepada Allah, tuan-tuan mesti ikhlas. Ilmu tak nampak kan? Kalau saya beli air, nampak tak air ni? Nampak? Ilmu tak nampak. Ilmu tu satu yang abstrak, yang tak nampak oleh mata, tetapi ianya bermakna. Tuan-tuan takkan boleh datang ke sini solat berjemaah 5 waktu daripada subuh sampai isyak kalau tak ada ilmu. Betul? Mesti ada ilmu. Baik. Saya suka meniru gaya yang saya cuba faham daripada kitab Imam Al-Bukhari. Dalam dia ada berjilid-jilid hadis dia tu dalam kitab namanya Fathul Bari. Ayat pertama, walaupun tu bukan ayat pertama, hadis pertama yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini gaya persembahan Imam Al-Bukhari dalam dia menyembahkan ilmunya, mempersembahkan ilmunya kepada orang lain. Dia nak orang yang baca buku dia tu, niat dia mesti kerana Allah. So tuan-tuan, datang ke masjid, dengar tazkirah, dengar ceramah, niatkan kerana apa? Allah. Itu paling penting. Sebab nak dapat keberkatan, betul? Ada satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berilmu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita takut ni, tuan-tuan ya. Orang berilmu tapi kita tak takut. Man izdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi illa bu'dan. Maksudnya apa? Man izdada tu maksudnya apa? Sesiapa yang bertambah ilmunya. Ha. Suka tak kalau bertambah ilmu? Sukalah. Ilmu ni penting supaya kita tak dibodoh oleh orang, betul? Walam yazdad hudan, tapi pada masa sama tak bertambah hidayahnya kepada Allah. Tak bertambah hidayahnya, tak bertambah cinta kepada Allah, tak bertambah penghambaannya kepada Allah. Walam yazdad minhu illa bu'dan. Maka dia dengan Allah tak bertambah, melainkan bertambah jauh. Jauh dan jauh. Ilmu bertambah, hidayah tak ber. Risau tak? Ha? Tak risau? Senyap kan? Eh? Risau tak risau ni? Risau apa? Sebab tu kita pesan pada anak-anak, Abdul, yang pergi masuk universiti, masuk asrama anak, belajar rajin-rajin, jangan lupa solat 5 waktu. Jangan lupa berzikir. Jangan lupa berdoa. Ada masa berpuasa, berpuasalah. Sebab tak mau nanti anak hanya dapat ilmu tapi dia dengan Allah bertambah jauh kerana tidak ada hidayah. Jadi betul tuan-tuan, kita belajar ni. Baik tu belajar ilmu fiqah ke, tafsir ke, sirah. Saya di masjid Al-Muhaimin Bemban ajar sirah. Di masjid Ubaidullah ajar mengaji. Di masjid Syakirin saya mengajar sirah juga. Tak apalah, ini tafsir. Jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar sama-sama ni bertambah hidayah kepada Allah. Itu yang kita minta. Hidayah ini hak Allah. Dia nak bagi, dia bagi. Dia tak bagi, tak bagi. Betul? Siapa pakcik Nabi yang mempertahankan Nabi ketika berdakwah dulu? Abu Talib. Tuan-tuan kenal Abu Talib? Bila kenal dengan dia? Tuan-tuan. Pernah dengar lah kan, tapi tak pernah. Mati-matian dia mempertahankan Nabi sepenuh raganya dengan jiwanya supaya tak dibunuh, dikacau, diganggu oleh orang lain. Tetapi di akhir hayat dia, dia tak mengucap, nangis Nabi. Maka turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi
may yasha innahu ya'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tak boleh nak bagi hidayah pada yang kau suka. Allah yang boleh bagi hidayah. Aku yang hanya boleh bagi hidayah. Tuan-tuan, pentingnya hidayah. Ya, pentingnya hidayah. Ada tak lebih penting daripada hidayah? Ilmu penting kan? Hidayah penting. Ada tak lebih daripada itu? Ada. Satu lagi, taufik. Saya rumuskan tuan-tuan ya, sebelum saya huraikan. Semua orang dapat taufik, pasti dapat hidayah. Tapi tak semua orang dapat hidayah, dapat taufik. Tuan-tuan pernah dengar cerita ni? Tak pernah dengar kata-kata ni? Saya pelajari tuan-tuan ya, benda ni. Kita ni hidayah ketika dilahirkan dah sedia ada, Allah bagi dah. Hidayah apa? Hidayah ilham. Bukti, baby kalau lahir, kalau dia haus, dia pandai menyusu tak? Dia pandai tak dia menghisap susu ibu dia? Pandai kan? Siapa ajar dia? Siapa ajar dia menghisap susu? Allah bagi dia hidayah ilham. Itu nama hidayah ilham. Semula jadi Allah bagi pada dia. Baik. Dua. Macam mana kita boleh tahu bahawa kita boleh melihat? Adanya mata. Bagaimana kita tahu bahawa kita boleh mendengar? Adanya telinga. Macam mana kita boleh tahu kita boleh membau sesuatu? Adanya hidung. Bagaimana kita boleh tahu bahawa kita boleh merasa pedas atau tertawa? Adanya lidah. Itu namanya hidayah anggota badan. Otomatik Allah bagi. Tak kata balik. Telinga tak akan berfungsi seperti melihat. Mata tak akan berfungsi seperti mendengar. Itu namanya hidayah hawas. Hawas itu maksudnya, hawas asamah itu anggota panca indera. Okey, dua. Yang ketiga, hidayatul akli. Allah bagi akal tak pada manusia? Ada tak? Kalau nampak kereta melintas, kita menyeberang tak? Menyeberang tak? Tak. Cuba tengok kucing dengan anjing. Kadang-kadang dia melintas dia betul. Pam kena langgar. Allah tak bagi dia hidayah akal. Baik. Ada tak orang yang berakal tapi tak betul haluan hidup dia? Ada? Ada. Itu kata nama tak, belum dapat tahu taufik. Baik, yang keempat, hidayah din dan syariah. Hidayah agama. Man yurillahi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah berkehendak dia itu terbaik, Allah bagi dia kefahaman agama. Tuan-tuan termasuk. Kerana timbul kesedaran untuk mempelajari ilmu agama. Tuan-tuan termasuk. Alhamdulillah. Tuan-tuan datang sini solat berjemaah, itu hidayah dari Allah. Dan juga tuan-tuan berjaya sampai sini, berjaya solat sampai selesai maghrib tadi, kemudian akan berjaya mendengar ceramah saya sampai habis, kemudian berjaya solat isyak sampai selesai, itu namanya Allah bagi taufik. Ada tak orang kat luar yang tahu bahawa fadilat sembahyang di masjid itu besar? Ramai tak tahu tak? Ramai tahu. Tapi kenapa tak datang masjid? Dia tahu tu hidayah. Sebab dia ada akal. Dia tahu sebab ada hidayah. Sebab dia belajar agama. Tapi dia tak diberi taufik oleh Allah. Kerana dia tak nak datang masjid. Tak nak solat berjemaah. Tak nak ambil fadilat. Itu namanya taufik. Tuan-tuan faham ya? So, berbeza tak taufik dengan hidayah? Sebab tu dalam ceramah mana-mana ustaz atau mana-mana penceramah, di akhir ucapan dia, di akhir ceramah dia, dia kata apa? Aku lukau lihada wa astaghfirullaha li walakum wa billahi sebab at-taufiq wal hidayah. Dia minta lah di akhir itu, ya Allah, apa yang aku ucapkan apa aku sampaikan, berilah kepada orang yang mendengar itu taufik dan hidayah. Kenapa taufik dulu baru hidayah? Hidayah memang dah ada. Taufik tu kita nak minta pada Allah. Tuan boleh faham eh? Penting tak taufik? Penting eh? Siapa sini nama taufik? Untung sini siapa nama taufik. Ada? Kalau sini ada nama hidayah, tak betul lah tu kan? Sebab hidayah tu untuk orang perempuan. Dah dijadikan untuk perempuan. Taufik jadikan orang untuk lelaki. Sebab tu tuan-tuan, sebelum masuk bab tafsir ya, saya kalau dulu masa belajar di Madinah dulu,
Orang Arab ni satu baik dia, dia suka mendoakan. Doa dia ringkas-ringkas saja. Al-muwaffaquna insya-Allah. Orang Melayu jangan pakai. Arab dah biasa pakai. Al-muwaffaquna insya-Allah. Contoh kan, saya berada di Mekah nak buat umrah. Berjumpa. Lepas berjumpa bagi salam, nak berpisah tu, nak berpisah tu. Dia kata apa? Al-muwaffaquna insya-Allah. Apa maksud dia? Semoga engkau tergolong orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Sebab apa? Nak buat umrah ni. Kalau Allah kata tak nak bagi taufik, tak berjaya orang tu sampai ke penamat buat umrah. Mungkin sampai tawaf je, tak sampai kepada sa'i. Ha, tuan-tuan. Sebab tu pada anak-anak, pada kawan-kawan, pada mana-mana yang nampak nak menuju satu tempat, nak berusaha nak dapat sesuatu, doakan untuk dia. Sebut perkataan apa? Al-muwaffaquna insya-Allah. Arab biasa pakai. Orang Melayu jarang pakai. Betul? Saya kalau pergi Arab terpaksa pakai, memang saya pakailah. Sebab kalau saya tak sebut begitu, nanti dia kecil hati. Engkau ni, aku beritahu aku nak buat sesuatu perkara yang baik, engkau tak doa untuk aku. Arab tu, tersinggung dia. Orang Melayu tersinggung tak kalau tak doa untuk dia? Tak ada. Saya nak pergi KL ni. Okey. Sampaikan salam pada dia. Tapi yang nak pergi ni, bagilah doa sebagai dapat taufik, sebagai sampai dia kepada tempat yang dituju. Sebab apa tadi? Al-muwaffaquna insya-Allah. Ulang baik tuan, saya nak dengar. Al-muwaffaquna insya-Allah. Dia kalimah taufik tu ada waw, ada fa, ada qaf. Al-muwaffaquna maksudnya orang yang diberi, mereka yang diberi taufik. Al-muwaffiqun itu Allah yang memberi taufik. Al-muwaffaqun, orang yang menerima taufik. So, penting tak taufik ni? Penting. Jadi, tuan-tuan, belajarlah apa saja ilmu. Jangan lupa, kita nakkan bertambah hidayatul din dan dapat tahu taufik. Tuan-tuan, kalau ada taufik, apa saja hidayah yang sampai pada kita, pengetahuan agama, akan mudah kita lakukan. Kalau ustaz tu berceramah bahawa sesiapa yang bersedekah akan dapat berlipat kali ganda, dia punya balasan, betul? Harta dia berlipat kali ganda. Kalau dia balik rumah, kalau Allah tak bagi taufik dengan dia, dia tak akan bersedekah. Dia tahu. Dia tak menafikan bahawa sedekah itu banyak faedahnya, bahkan ada pulangan untuk dia. Tapi sebab tak ada taufik, dia tak bersedekah. Dia percaya. Dia lakukan sampai dia bersedekah pada orang yang memerlukan. Berarti dia dah diberi taufik oleh Allah Subhanahu. Baik, tuan-tuan, itu mukadimah. Sebelum masuk bab tafsir. Tuan-tuan, sebab bagi saya itu perlu. Kita nak apa dalam hidup kita belajar ilmu? Nak hidayah. Nak apa? Nak tahu taufik. Ada hidayah, ada taufik, selamat tuan-tuan kat dunia. Selamat di akhirat. Ada hidayah, tak ada taufik, mungkin tergantung. Okay. Saya dapat satu video, saya dah lama dah tersebar video ni. Seorang perempuan Cina dah berusia juga. Dia panggil nurse ketika di ward ICU. Dia sedar, dia panggil nurse. Saya dapat dengar suara dia tak jelas sangat, tapi saya dapat dengar yang nurse ini mengajar dia mengucap. Dia Cina. Rupanya dia nak masuk Islam. Tentu Allah bagi hidayah last minute pada dia. Dan Allah bagi dia taufik sehingga dia berjaya mengucap. Bagaimana dia berjaya mengucap? Kerana dia dipimpin oleh nurse Islam. Dapat dia taufik, dia masuk di Islam. Tak cemburu ke? Orang itu zero tu dosa dia. Tak ada dosa, zero. Kita ni dah lama Islam, sama tak macam dia. Bersih, tak ada dosa. Tuan tak ada dosa? Ha? Ada dosa? Saya pun ada dosa. Cina ada dosa tak? Ada? Ada. Tapi Cina tu last minute, betul-betul habis mengucap dia, meninggal dunia. Cemburu. Cemburu. Dia bersih. Sebersih-bersih, tak ada dosa. Last minute. Kenapa Allah pilih dia? Jangan pertikaikan. Itu kehendak Allah. Nah, kita? Tuan-tuan kata apa? Allah tak adil. Si Cina perempuan tua tu last minute Allah bagi dia hidayah,
Allah bagi taufik dia boleh mengucap betul dia meninggal bersih. Kita dah lama ni bergelumang dengan dosa, confirm akan masuk neraka transit untuk bersih kalau tak minta ampun, tak maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Tuan-tuan tak boleh pedikkan benda tu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah boleh berkehendak apa saja. Ini kita minta pada Allah, ya Allah, aku tak nak, aku takut, beri aku hidayah, beri aku taufik. Mudah-mudahan ilmu yang aku belajar ini memberi aku hidayah din, hidayah agama, petunjuk agama dan juga taufik. Eh, apa doa tadi? Al-muwafaquna insya Allah. Semoga engkau tergolong kalangan golongan orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu mukadimah, tuan-tuan, eh. Tak bagi saya, ialah saya mengingatkan diri saya sendiri, apa tujuan saya mengajar ilmu. Saya nak Allah setiasa bagi saya hidayah dan taufik. Itu tujuan dia. Ketika nak buat perkara yang tak baik, teringat, eh, aku hajar benda ni. Takkan nak buat benda yang tak baik. Nah, tuan, eh, itu satu peringatan. Kita ingat tu hidayah. Kita tak buat perkara tu, tak sampai buat perkara tak baik itu pun tahu taufik. Jangan dah terbuat baru menyesal. Itu berarti taufik tak ada. Jangan terbuat lepas tu tiba-tiba meninggal dunia. Lagilah tak sempat nak bertaubat. Ya. Na'uzu billah. Okey, tuan-tuan, kita masuk kepada bab tafsir insya-Allah. Baik, dalam Quran dia ada istilah tafsir, takwil, terjemah, tadabbur. Betul? Ada empat. Dalam Quran, kita ni tambah satu lagi, tilawah. Baca. Ulang balik, eh. Quran ni yang kita pandang hari-hari ni, ada lima yang kita kena buat. Tilawah, belajar tafsir, belajar takwil, baca terjemahan, dan tadabbur. Kemuncak dia apa? Tadabbur. Awal dia apa? Tilawah. Itu yang mesti ada pada kita. Tilawah maksudnya pandai baca. Tahu tajwid. Tapi tak cukup. Kena belajar tafsir dan takwil. Supaya apa? Supaya kita punya pemahaman terhadap isi kandungan Quran tu betul. Nah. Kalau tak belajar tafsir, nanti pemahaman tak betul. Pemahaman tak betul. Terjemahan pun tak betul. Terjemahan tak betul. Tadabbur pun tak betul. Tadabbur tu apa? Nanti saya terangkan kemudian insyaAllah. Eh? Tilawah. Apa lagi? Tafsir. Takwil. Terjemah. Apa lagi? Tadabbur. Last sekali. Taufik. Taufik tak boleh elak tuan-tuan. Minta pula. Kita tadabbur. Ada tak orang tadabbur tapi tak buat? Ada. Dia faham, dia tahu. Lan tanalal birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Dia tahu. Dia kata, oh Allah dah kata, eh, dalam Quran, lan never, takkan sama sekali dapat kebaikan sehingga kita menafkahkan apa yang kita suka. Tuan-tuan sanggup tak nak habiskan semua harta sekah pada masjid? Sanggup? Tak sanggup kan? Kereta kat rumah ada kereta Volvo, baru beli. Gadai beli untuk van jenazah untuk masjid, sanggup? Saya tak sanggup. Fikir dua kali. Itu namanya lan tanala birra. Tak akan dapat bir. Kebaikan tu belum dapat. Lan tu maksudnya never. Sama sekali tak akan dapat. Bukan la. Kalau la tu tak dapat. Lan takkan dapat sama sekali. Lan. Lam nun. Sama juga dalam satu ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah. Lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Tidaklah redha orang Yahudi, Nasrani terhadap orang Islam sehingga kita ikut agamanya. Dah tahu dah perangai Yahudi begitu. Buat baik boleh tapi berpada. Sebab dia takkan redha dengan agama Islam. Takkan redha. Tengok berapa kali dah perjanjian dengan Palestin. Lepas tu mungkir janji. Serang balik. Janji lagi. Tak nak. Dia nak orang Palestin, orang kafir, orang Islam tu ikut agama dia baru dia stop. Dalil di mana?
lan tardha. Jadi lan tu maksudnya sama sekali tak akan. Jadi lan tanala birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Takkan dapat bir kebaikan yang kita hendakkan daripada Allah sehingga kita menafkahkan apa yang kita suka. Aku nak nafkahkan iPhone ni, ya Allah, yang aku beli kat 6,000. Contohlah. Ni bukan promote tuan ya. Ni orang bagi ni. Tapi kau tak bagi pada Mahat Tahfiz tu, dia perlu telefon. Tak dapat ni, tak dapat. Sehingga kata, ambil lah. Bismillah. Nanti Allah ganti. Dapat saya bir. Dapat saya kebaikan. Ganjaran. Tapi, tak apalah nantilah. Aku bagilah yang macam Oppo ke. Apa lagi? Vivo yang murah-murah 800, 400 cukuplah. Mahat Tahfiz. Kan? Yang penting ada. Kita bagi. Kita bagi yang kita tak sayang. Patut kata Allah apa? Bagi yang kita sayang. Baru dapat bir. Tuan ya? Itulah dia. Sebab tu kena ada tadabbur. Tadabbur dia apa? Wah betul lah. Aku nak bagilah. Sampai rumah. Tak ada lah. Artinya tak ada taufik. Taufik tak sampai pada dia. Dia ulang balik. Tilawah. Apa tadi? Tafsir. Takwil tinggi sikit. Lepas tu boleh terjemah. Tuan-tuan, terjemah Al-Quran ni tak boleh terjemah perkata. Dia mesti terjemah selepas kita faham tafsir. Kalau tuan terjemah ikut dalam dia punya secara luaran zahir dia, nanti lari daripada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah pada tangan atas mereka. Tangan Allah tangan mereka. Tuan-tuan kata apa? Tangan Allah, Allah tangan dia, Allah ada tangan ni. Terjemah ni tangan. Tapi sebenarnya bukan tangan. Sebab tu dalam menterjemah pun dia mesti lalu apa? Proses tafsir, takwil. Dah faham baru terjemah. Nak bagi menghayati, sebab itu bahasa bukan bahasa kita. Dia bahasa orang Arab. Betul? Baru boleh tadabbur. Tuan-tuan tadabbur guna bahasa apa? Kalau buat bulan puasa. Arab ke bahasa Melayu? Tadabbur. Bulan Ramadan kan ada tadabbur Quran kan? Lepas bertadarus ada tadabbur. Betul? Guna bahasa apa? Guna Quran dalam bahasa Arab atau pakai terjemahan? Yang ada tafsiran. Terjemahan yang ada tafsirannya supaya kita boleh menghayati, mengamati. Itu maksudnya merefleksi diri. Itu pentingnya kita belajar tafsir, tapi nak terjemah tafsir dulu. Takwil dulu baru terjemah, baru tadab. Kemudian tak takwil. Ada masa dah? Ada lagi kan? Ada lagi kan? 4 minit lagi. Belajar di 9 minit, okey tak apa. Saya kalau masih kat macam kat Masjid Muhaimin kan terajak 3 minit, 4 minit. Saya tengok imam okey je. Saya pun ajak sikit lah. Kalau ada gelisah-gelisah tu saya berhenti lah. Baik. Dalam sudut tafsir dan sudut bahasa maksudnya penerangan dan penjelasan. Penerangan dan penjelasan. Fassara yufassiru tafsir. Fassara maksudnya past tense, dia telah memberikan penjelasan. Fassara yufassiru. Tuan-tuan nampak lampu merah. Macam-macam tuan-tuan beritahu tu berhenti. Nampak lampu hijau, jangan kita beritahu tu untuk jalan. Ada tulis. Merah keluar, berhenti. Ada? Tak ada. Hijau tulis, jalan. Tak ada. Kenapa nampak merah kita berhenti? Sebab tahu tafsiran dia. Betul? Kalau tak tahu tafsiran, budak baru lahir tak pernah diajar lampu merah, lampu traffic light, agak-agak dia ikut tak panduan tu. Dia tak ikut. Wah, merah ke hijau ke kuning ke langgar lah. Betul? Sebab tak tahu tafsiran. Jadi itulah dia maksud dia tafsiran bahasa mudah dia. Bawa kereta, bawa motor, bawa basikal. Nampak lampu merah, berhenti. Hijau je, jalan. Tapi tak tulis kan? Tulis tak tu, lampu merah tu, berhenti. Hijau jalan, tak ada. Macam mana tahu? Dah belajar tafsir. Baik. Itu maksud dari sudut bahasa, penerangan dan penjelasan. Dari sudut istilah syarak,
satu bidang ilmu. Dia bidang ilmu. Bidang ilmu tu maksudnya apa? Dia ada disiplin ilmu. Itu maksud bidang ilmu. Tuan-tuan belajar ilmu ilmu matematik. Mesti ada disiplin dia. Betul? Tuan-tuan boleh tak baca kemudian hafal teori tanpa buat latihan matematik? Boleh? Tak boleh. Tak cara dia. Sebab dia satu bidang ilmu. Ada kaedah belajar dia. Sama juga dengan tafsir. Dia bidang ilmu. Ada kaedah belajar dia. Ya? Yang diketahui dengannya kefahaman berkenaan dengan kitab Allah. Nah, dengan kita belajar bidang ilmu ini, tahu yang apa yang tersirat dan tersurat dalam Al-Quran. Sebab dia asal dalam bahasa Arab. Tentu kalau belajar bahasa Arab, buntung. Sebab apa? Satu, cepat faham. Yang kedua, ketika baca Quran tu boleh menghayati. Walaupun tafsiran dia tu masih samar-samar. Tapi bolehlah faham. Ya? Baik. Yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sikit ya. Dalam bulan Ramadan kita baca surah apa? Al-Qadar. Betul. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Pertama tu inna apa dia? Anzalnahu. Hu tu balik pasal apa? Al-Quran. Baik. Tentu kalau baca ayat tu, oh, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Nuzul Al-Quran kan? Nuzul-nuzul Al-Quran. Tapi adakah bermaksud Quran tu turun sebuku? Pak, pada kita? Tak? Macam mana proses Al-Quran tu disampaikan kepada Nabi Muhammad? Melalui perantaraan siapa? Jibril. Panjang ni. Dah bila ni? Sikit-sikit. Saya beri ringkas sikit je. Sikit je. Baik. Al-Quran, tuan-tuan pelajar sirah, dia dah, memang dah terbuku di lahun mahfuz. Tersimpan. Tuan-tuan, kita ada buku tak ke lahun mahfuz? Tuan ada buku tak ke lahun mahfuz? Ada. Cikgu Nasir ada tak buku ke lahun mahfuz? Ada. Bila dilahirkan, betul? Siapakah diberi nama? Betul? Bagaimana perjalanan hidup? Siapa pasangan hidup? Berapa orang pasangan hidup? Cakap ni berapa orang? Satu. Berapa orang anak? Betul? Berapa orang perempuan, berapa orang lelaki? Bila tarikh meninggal? Itu dah ada di lahun mahfuz. Sama juga Al-Quran dah ada. Cuma diturunkan secara bertahap. Tahap. Ada lahun mahfuz. Kalau kita termaktub begitu. Ah, tertulis. Tapi sangat ni berapa? Sangat ni satu. Tiga. Tiga. Ah. Kena belajar ni. Macam kita bagi kuliah ni, saya tak ada. Dah, dia memang iya betul. Tertulis di lahun mahfuz. Tuan-tuan tak boleh delay tu umat punya kematian. Tak boleh. Betul? Ha. Baik. Kemudian daripada lahu mahfuz, singgah ke Baitul Ma'mur. Singgah ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni yang ayat yang diambil daripada lahu mahfuz. Ikut arahan Allah. Arahan Allah kata, ah, Jibril, bagi pada Nabi Muhammad ayat pertama. Surah apa? Iqra. Bagi. Pun turunlah bagi. Diberilah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuh Islam dia pandai manipulin. Nabi pandai baca ke? Tak pandai. Nabi pandai menulis ke? Tak pandai. Macam mana tiba-tiba dia boleh pula baca? Tuan-tuan, eh? Tiba-tiba dia baca, ini Nabi palsu. Itu tomahan orang. Bukan is. Kita tanya tuan-tuan, apa hikmahnya Nabi itu buta huruf? Diangkat sebagai Nabi. Tak diambil kalangan orang yang cerdik pandai. Macam kita ni nak lantik sebagai guru, mesti ada orang ilmu. Tuan-tuan,
profesor, pemimpin, mesti ada ilmu, pengetahuan. Tapi Nabi Muhammad sebagai rasul yang akan menyampaikan dakwah, tapi kenapa Allah pilih di kalangan yang buta huruf? Siapa boleh jawab? InsyaAllah dapat taufik. Siapa boleh jawab? Awang tak? Tak betul dia lah. Penyair. Okey, orang tak kata dia penyair lah. Betul lah tu. Kalau dia ni tak buta huruf, orang kata dia ni menukilkan, memindahkan, menciplak daripada buku-buku yang terdahulu. Pada zaman Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa. Taurat, Zabur, Injil. Dan Nabi reka sendiri. Sebab tu Nabi dipilih oleh Allah di kalangan orang yang buta huruf. Jadi memang fresh Al-Quran daripada Allah. Baik. Maka turunlah ayat Quran, turun. Di mana simpannya? Di dada Nabi. Di otak Nabi. Nabi pada waktu itu dia sedar aku ni buta huruf dan aku ni bila-bila masa boleh meninggal dunia. Ni siapa yang nak lestarikan Al-Quran ni nanti? Maka dia pindah kepada sahabat-sahabat. Sahabat pun ambil. Sahabat ambil, simpan dalam dada lagi. Nabi kata tak boleh jadi ni. Peperangan berlaku banyak kali. Yang syahid banyak. Yang syahid pula kalangan orang yang hafal Quran. Dan apa jadi nanti akhirnya? So, Nabi mengarahkan, wahai sahabat yang hufaz, yang hafal Quran, tolong salin. Tulis di pelepah-pelepah kurma atau di batu-batu. Mereka pun tulis. Tulis. Situlah dapatnya dilesaikan Al-Quran. Tapi belum dibukukan lagi. Belum dibukukan lagi. Dan Nabi SAW, dia ada dia punya QC dia. Quality control Al-Quran dia tu. Tuan-tuan tahu jangan quality control dia. Malaikat akan turun per tahun. Ini dalam sirah, dalam hadis ya. Panjang hadis dia. Turun per tahun untuk malaikat mendengar balik secara tasmik apa yang dah Nabi hafal. Betul tak bacaan dia? Betul tak hafalan dia? Setahun sekali. Ya, sehinggalah selesai ayat yang terakhir itu apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Itu ayat last turun di Arafah sebelum Nabi meninggal wafat ya. Baik, jadi ketika Nabi wafat masih belum terbuku Al-Quran ni. Masih ada pada segilangan dada dan otak para sahabat dan ada yang tertulis di pelepah-pelepah Al-Quran. Berhenti dulu sekat ni. Sambung pada akan datang. Tapi lepas ni masih dah habis ni. Kan kata tak balik dah lapor kata tak makan kan. Kau rumah tanya, abang ni pergi surau ke pergi masjid pergi mana? Lama nak balik. Nah, biasa balik awal. Ya. Boleh, silakan. Ada tanya-tanya boleh tanya. Saya cuba jawab pasal mampu jawab. Okey. Okey. Lagu terjemahan. Kadang-kadang kita faham apa maksud terjemahan ni. Walaupun kita buang bahasa Arab. Kita bezakan dia punya burung apa dalam gamin dan apa kecil kan. Maknanya kita tak ada melalui tafsiran sebagai terjemahan. Sekarang ni saya nak baca saya dah. Kata pula baca saya lah. Lepas tu saya akan baca pula dengan bacaan dengan terjemahan. Okey. Asalnya
dia memanglah apa yang Allah telah suruh, apa kitabnya tahu dosa. Saya risau kalau kita dari kitab yang itu saya minta terjemahan. Okey. Yang pertama, saya tanya kepada tuan. Tuan baca Quran, baca terjemahan yang ada tafsiran. Tuan sempat tak bertadabur? Sempat tak bertadabur? Tak sempat. Okey. Kalau boleh tuan tambah satu lagi step, tadabur. Tambah satu lagi step, tadabur. Tuan baca, cantik tuan-tuan. Kita nak kerja khatam Quran, silakan. Terbaik. Bagus. Tambah khatam Quran. Tetapi jangan kerja khatam saja. Kerja juga apa dia punya? Tafsiran dia. Okey, tuan macam tafsir melalui terjemahan. Okey. Contoh, tafsir Al-Azhar. Siapa pengarang dia? Siapa? Tuan-tuan jarang nampakkan buku tu kan? Buku tu buku lama tu. Hamka. Terbaik dia punya tafsiran dia. Tak lari daripada tafsiran yang ada di tanah-tanah Arab. Bahasa Melayu. Tuan baca itu. Kan? Dah terjemahan dia itu dah disekalikan dengan tafsiran. Kalau tuan nak baca kitab Ibnu Katsir, karangan Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, memanglah dalam bahasa Arab, nak buka lagi punya translation lagi, tuan buka buku karangan Hamka, tafsir Al-Azhar. Okey, tapi saya cadang satu lagi. Tadabbur. Supaya apa? Tuan dapat taufik. Itu kemuncak dia. Apa dia? Dapat taufik. Akhirnya, tuan untung tak? Untung tak? Untung tak? Untung. Dapat taufik untung tak? Dapat taufik untung tak? Lebih dari untung kan? Okay. Penting tu. Baik, yang kedua. Boleh terjawab soalan tadi tak? Tuan, soalan tadi terjawab tak? Soalan yang pertama tadi terjawab tak? Okay. Baik, yang kedua. Tuan-tuan, Israel, dia ada dia punya kelompok-kelompok dia. Ada Nasrani, ada Yahudi. Okey. Kenapa Yahudi sampai sekarang tak dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Saya tanya tuan. Dah nyata Allah kata lan tardha, takkan redha orang Yahudi, tapi kenapa Allah kekal kat Yahudi kat dunia ni? Tak ada usaha kita. Betul. Nabi Saleh, kaum Samud, habis. Kaum Lut, habis. Tapi Yahudi, Allah tak buang. Nasrani, Allah tak buang. Kekal juga. Kenapa tuan? Apa kata Allah sayang kepada orang Yahudi? Kalau tuan dapat jawab soalan ni, baru tuan akan berbaik sangka dengan Allah. Dibunuh, itu musahan kita tu. Musahan kita. Tak, kenapa Allah kekalkan? Ada faedah untuk orang Islam. Pahala, pahala apa kita dapat pada Yahudi? Tolong pasti. Dah hampir dah dapat tu. Inilah peluang orang kita di akhir zaman nak dapat syahid. Dah kutu kurang hajar Yahudi, kita biarkan dia orang Palestin dibunuh, tak ada usaha kita nak membantu, tak dapat dengan tenaga, dengan wang ringgit, tak boleh dengan fikiran. Kalau asyik fikir, tiba-tiba kita meninggal. Syahid sebab bantu orang Palestin. Bagi harta sampai kita tak ada harta. Contohlah kan, syahid kalau kita keadaan tak ada harta dan kita meninggal pada waktu itu, syahid. Apalagi kita berperang tumpah-tumpah darah pergi ke sana, syahid. So dapat tak jalan pintas masuk syurga? Dapat tak tuan? Dapat tak? Cuba kau tak ada. Cuba tak ada Yahudi. Orang Islam duduk macam ni lah. Tak ada cabaran, tak ada apa. Macam mana nak masuk syurga dengan cepat ni? Yahudi pun tak ada, Nasrani pun tak ada, kafir pun tak ada. Nak syahid macam mana? Allah tinggalkan. Okey tuan Baik. Sebab tu Allah tak hapuskan dia orang. Tapi dia kurang ajar kan? Allah tak hapuskan. Sebab inilah untuk kita. Satu lagi tuan, satu lagi. Last Kita panggil skop kita lah. Skop orang kafir. Orang kafir ni ada dua tau. Ada namanya kafir harbi.
ada nama kafir zimmi. Kafir harbi ni ialah kafir orang yang memerangi orang Islam, menzalimi orang Islam, membunuh orang Islam, menganiaya orang Islam. Tu kafir harbi. Kafir ini wajib kita perangi dia. Wajib. Tengah tuan nak biarkan dia runtuh masjid kita? Tengah tuan nak biarkan dia bunuh orang Islam? Siapa mulakan dulu? Mereka. Kita serang mereka. Selagi dia tak mulakan, haram serang mereka. Apa salah dia? Dia menjaga. Tiba-tiba kita caci maki dia, marah dia. Mana boleh? Kalau dia kafir zimmi, sebaliknya kafir yang dia minta perlindungan daripada kita, Malaysia negara Islam, dia duduk di Malaysia, dia bayar zakat, dia bayar apa dia cukai, dia bayar apa-apa saja bentuk, dia minta perlindungan daripada kita, kita wajib bertanggungjawab melindungi dia. Dan kita wajib berdakwah kepada mereka. Tuan-tuan, kenapa Allah jadikan orang kafir untuk orang pada orang Islam? Kafir itu makhluk Allah tak? Kafir makhluk Allah tak kafir itu? Allah bagi nyawa kepada dia tak? Allah bagi dia rezeki tak? Allah bagi dia penghidupan tak? Itu hak Allah. Allah bagi. Kita yang Allah bagi daya pada awal dah masuk Islam, apa tanggungjawab kita? Dakwah mereka. Ustaz, saya bukan ustaz nak dakwah. Tuan-tuan, dakwah ni bukan kerja ustaz. Kerja semua. Kerja semua. Tuan-tuan yang kata, dakwah-dakwah ni bagi ustaz je. Salah. Tuan sebelah rumah ada Acong, belakang ada Mutusami, kiri ada John. Apa tuan dah buat dengan mereka bertiga untuk bagi dia masuk Islam? Apa tuan dah buat? Tunjuk kebaikan, akhlak, betul? Bagaimana Nabi memancing orang kafir Quraisy masuk Islam? Apakah melalui khutbah? Akhlak. Kalau akhlak pun fail, macam mana nak masuk Islam? Dia tengok Islam pun benci. Orang Islam sama je. Kan? Orang Islam sama je. Sama. Feel. Tuan-tuan, setiap kita ni akan tanya di akhirat nanti. Allah menyesal hidup kat dunia ada orang kafir. Macam mana? Memang depan rumah kita ada si Acong, kanan ada si Mutusami, kiri ada si John. Tuan-tuan diam je. Akan dipersoal di akhirat nanti. Maksud saya, pasal diam je. Tuan-tuan, tuan-tuan yang kata bahawa dia lantak ni lah, dia nanti masuk neraka, bukan aku. Tak boleh. Tuan-tuan boleh masuk neraka sebab dia. Ya, aku tak buat jahat dengan dia pun. Betul. Tapi apa yang kita dapat untuk dakwah dia? Itu paling penting tuan. Ya? Baik. Itu sahajalah tuan. Sambung hari minggu ketiga ni insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum.